Terus tempatku punya aja tetangga masku campur sarinan toh, terus aku ya nyanyi, terus kalau campur sarinan itu dijak terus. Oh gitu. Ini dia Mas Panut yang asli. Aslinya Mas Panut ya kayak gini. Iya. Mbak Apri dan ini Mbak Mas Mimin. Mbak Apri itu Mas Apri itu enggak mau minum es karena kenapa? Jaga suara. Oh, jaga suara. Khusus di Apri ini adalah teh panas. Teh panas khusus ya. Menurut saya kan udah dari sononya soalnya bagus jadi enggak apa-apa. Oh iya. Dan di sini ada juga yang lainnya, teman-teman. Itu make up artisnya Indra dan itu siapa ya? Kak Cika dan Mbak Nunung. Hai. Dia penari-penari loh. Kak Nunung itu dari Institut Seni. Dan dia Mbak Ruroh. Mana ya? Oh ya, ini Mbak Ruroh. Iya. Mbak Ruroh sekarang jadi apa? Jadi model. Jadi guyonan. Jadi model majalah. Majalah apa mau tahu? Majalah apa? KR. Daulatan rakyat dong. Kriminal dong. Kriminal. Kak Aprinya lagi sakit, suaranya serak-serak. Semoga besok. Kucingnya mlebu lho kucingnya. Semoga besok suaranya. Suaranya kembali pulih karena besok malam kita harus pentas. Besok malam pentas di mana? Di Gading Warno Klaten. Jadi harus jaga suara. Oh iya. Kak Apri menunya apa sekarang? Dok dadar. Dok dadar capcay sing tukule sukimen. Kan belanja itu apa tau cuman ya Allah. Dok dadar. Iya. Capcay sambel. Yang lupa. Oh iya, ini apa ini? Sayur bening. Sayur bening sambal ini. Yang kemarin penasaran dengan Mas Panut. Kayak apa sih aslinya Mas Panut? Mas Panut di rumah apa kerjanya? Kelas. Ini enggak ada orderan banyak, Po? Enggak ada, lagi sepi, Mbak. Oh, enggak lagi sepi. Kok ngomong gede? Enggak. Oke, ini loh Mas Mimin. Kumisnya udah keluar itu. Kumis kayak Bima. Bima apa? Bima di pewayangan Pandhawa 5. Oke. Cukup sekian dulu. Jadi dia mau balik. Ya. Sukimen ayo. Si ngomong Mbak Mimin. Mbak Mimin. Hai, selamat berbuka puasa semuanya. Walaupun sederhana, yang penting nikmat ya. Nyapa Sukipan. Halo Sukipannya Indonesia, selamat berbuka puasa. Semoga sehat selalu, ibadahnya lancar. Ini lagi Mimin. Nah, sekarang udah komplit yang yang request Sukipan grebek kemarin kan udah grebek rumahnya Mas Mimin. Mimin dan ini lagi di rumahnya Mbak Apri. Kak Apri, Mas Apri. Lagi sakit, lagi gak enak. Kepalanya pindeng, badannya panas. Batuk. Tapi tetap puasa ya? Insya Allah. Puasa. Sekarang baru buka puasa. Berapa ada lelek? Lah, prihatin. Demi kamu. Demi kamu. Kemarin ada yang tanya, mana sih istrinya Mas Mimin? Akan ku gendong sama siapa? Tukang tongi bintang-bintang. Si dulu toh. Becky Man itu di rumah sendiri. Belum punya istri toh? Belum punya istri. Belum punya istri.
saya bukan istrinya Mas Mimin. Kemarin ada yang tanya, itu istrinya ya? Bukan, saya temannya. Teman. Lekimen dulu ya. Cikari. Dan saya juga masih jomblo, abadi. Yang pengen jadi pacarnya Mbak Apri? Boleh. Ganteng loh. Umurnya masih 26. Sama dong. Cinta seumuran, kita seumuran. Jangan tanya Lek Kimen umurnya berapa ya. Lek Kimen umurnya berapa? 42 kan, mau jalan 3. Tua. Bapakku. Oh iya, ngobrol-ngobrol tentang nyanyi. Karirnya Mas Apri. Gimana? Awal mulanya itu bisa nyanyi itu awal mulanya gimana? Awal mulanya dulu. Umur berapa? Kelas 2 SD. Kelas 2 SD sudah. Cuma seneng dilihat di VCD, jangan dulu kan VCD belum DVD, belum flash disk, tapi kan masih VCD. VCD masih karaoke, dan kalau beli kaset itu harus di tokonya asli. Oh, kaset itu asli. Belum ada. Sekarang kan zamannya sudah bacakan. Dulu itu lagunya Mbak Ibu Aja Nurhana, Mbak Ida Laras, lagu-lagu nih zaman dulu. Terus Karo Mbak Menuk, Kak Nantas, buat sinar, terus nyanyiku pertama itu di acara 17-an di panggung 17-an desa. Itu sudah berkonde atau? Ya udah, belum. Cenggohan biasa ngono. Terus bapakku, terus tempatku punya aja tetap anak aku campur sari nantor. Terus aku ya nyanyi, terus kalau campur sari itu dijak terus ngono. Oh gitu. Jadilah, jadi aku kelas 2 naik kelas 3 itu awal mula ke panggung. Dari panggung ke panggung. Terus Leren SMP kelas 2. Bintang Karisma sapa Kak? Leren menang. Leren kelas 2. Itu karena suaranya pecah, karena dari suara anak ke suara dewasa. Itu kan jadi suaranya enggak bisa labil nih. Saya gak apa cowok nih suara nanggung pun ya setelah akhirnya Leren 2 tahun. 2 tahun sempat vakum. Terus sekolah nih SMKI Solo. Terus mulai lagi. Tutup di SMKI? Enggak, aku gak naik kelas. Terus pindah ke? Karena aku dulu agak duga Siti ya. Terus pindah ke? Pindah ke SMK 3 Klaten. Lulus, alhamdulillah di sana berprestasi juara 1 lomba LKS se-Jawa Tengah. Lomba make up sama beauty terapi, ya? Beauty terapi se-Jawa Tengah. Terus juara harapan 4 juara harapan di LKS pas di Pati. Dan perlu diketahui kesuksesan di April itu salah satunya adalah berkat penyumbang doa dari saya. Doa apa? Ngaku kenal kue tinggung cengamen. Asih, itu. Aku petok kena kita nanti aku SMP. Mulah lu menang. SMP. Ya enggak lah SMP aku ora nyanyi kok. SMP. Udah SMP lah lu. Aku petok masih mimpi nyanyi. SMA lo. SMA pindah ke kakak bisa aku SMP kan aku gak nyanyi. Itu Mbak Milin sih mau kebayak rumah. Aku ya Allah. Aku pedoh Mbak Milin. Aku nganggut lambi woyo-woyo. Rambut taping nih lah aku. Terus tanggulan yang dereng. Aku ngini, ya Allah bensinnya mesake banget. Rambut tas Jensen. Jensen. Jadi saya biasa dengan tua layak kayak. Gak aku kan posisinya masih bintang tamu. Aku teko semua mobilan ya di seimbang. Aku teko keris kono wis do nyanyi aku gak teko aku terus mulai dhisik karo bose kok mulai dhisik gitu. Dan is jet. Duluan dia terkenalnya. Duluan dia. Tapi dia terus nyalek aku. Sekarang sudah berdua. Dhisik aku bilok ke, ada bilok ke. Wah, mirip sini. Mirip Sukimin loh. Ini foto gantengnya Mas Mimin. Hah? Kemarin ada banyak yang naksir loh ini. Banyak yang naksir. Ah? Kemarin
ganteng. Habis mandi. Habis mandi. Udah punya cewek kah Mas Mimin? Alhamdulillah, minta doanya. Amin, ikut senang kalau lagi PDKT kah? Ya, rahasia nanti. Oh iya, ditunggu aja besok. Mau lihat make up-nya, cara make up-nya Mas Apri dan Mas Mimin. Kalau besok enggak jadi satu ya. Makeupnya sendiri-sendiri di rumahnya sendiri-sendiri. Besok ditunggu aja makeupnya. Besok kita upload makeupnya Mas Apri ya. Pih, apa? Terus di apa? Duduknya Mbak. Iya. Apa yang kamu? Duduknya Mbak. Kita tak tahu. Ini baru. Wei. Oh iya, menunggu dia lagi sibuk. Dia Mas Apri kebetulan bawa tas. Kita buka tasnya. Ayo. Ayo, tasnya sini. Ini tasnya Mas Apri. Kita bongkar. Oke, buat sekitar pengen tahu isinya tasnya Mas Apri, kita buka bareng-bareng ya. Isinya kayak apa? Ya. Kita tolong. Nih, ada ini apa ya? Dompet utama. Boleh dibuka. Ini ya teman-teman di bawah. Nanti kalau ada. Oh, ini make up-nya. Beauty kit. Ya, ini buat. Ini bukan buat show. Buat dandan di jalanan enggak lo ya? Enggak, itu buat show kalau ada yang dia kan enggak gimana ya? Dia orang sibuk. Ya, ini harus kondisi darurat harus tetap ada di tas. Cover. Itu? Maybelline. Maskara. Ya orang mau plus on pun, plus on lagi, dompet. Iya, dompet. Ini buat aku. Oh, ini jatuh ini maskaranya. Ini Softland. Ini Softland. Dia pakainya ice. Serang Softland itu apa ya? Ini ada uang receh. Masa artis bawaannya receh? Ini uang banyak kok. Oh, gini tadi, Bu. Agnes. Oh, kemarin ada acara untuk foto itu ya. Terus di sini kosong. Kita buka yang sini. Ibu, naik krim utang loh. Waduh. Sisir. Ini apa ini? Ya, wangi. Ini parfum. Ini yang masih dari lanjut namanya Kak. Namanya? Anex. Asin Victoria Street. Dan kalau bertanya-tanya Mas Apri itu bawaannya apa sih? Dia cowok loh, dia cowok ada rokok. Dia juga rokok. Kalau lagi ini isinya kosong. Oke, itu aja. Kosong. Oke, sudah. Itu aja isinya. Oke, cukup di situ dulu. Kita ini dalam bakdrop. Suaranya flu. Flu, satu. Perasaan libur ya, kok flu ya? Ini begadang, Mbak. Oh, begadang. Begadang
ngelas ya. Ada nggak ada kerjaan, sekarang kerjanya nongkrong kalau puasa. Sama teman-teman. Ini menu buka puasanya. Ini hasil belanjaannya Lek Kimin. Ini tadi yang belanja Mas Mimi. Oke. Ditunggu vlog-vlog selanjutnya. Itu kalau mau pentas itu make up-nya sendiri atau ada sendiri. Asistennya sendiri, kadang kalau lagi nggak mood itu ada tukang make up sekalian asisten. Namanya Indra, tak panggil Indra. Indra, ah ini dia make up-nya, make up artisnya. Piye Mbak, namanya Indra. Ini namanya Mbak Indra. Kok Mbak? Kok Mbak? Namanya Mas Indra. Halo. Nama kerennya Indra Sibiro. Bu, ini ya namain Kak Apri Sukipan sama Mbak Mimin. Ini kalau aku lagi enggak mood make up sendiri, dia yang make upin aku. Kalau lagi manja, pengen dimanja itu sukanya alasannya pengen aku bikin aku buat make upin. Kadang juga gitu. Manja-manja. Sering loh dia. Mbak, ini hasil apa nih? Terima kasih. Terima kasih Mas Indra. Ini si meapannya Kak Indra. Karena dia mau foto. Hari ini hari dia mau show, jadi model. Hari ini nanti semoga akhirnya lancar. Mbak merem dulu. Hasil make upnya, iya. Hasil make upnya Indra. Di zoom pak. Merem lagi, nengok kanan, nengok kiri. Mulai alam. Iya, udah di pos. Sudah. Sudah. Sekarang tuh alkohol.